Rakyat selesa di bawah PN Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Ustaz Dere, Kamaruzzaman dan Nik Zawawi. Hari ini mereka rasa rakyat selesa ke di bawah Kerajaan Perikatan Nasional? Adakah mereka punya mata? Adakah mereka punya telinga? Adakah mereka ni tak reti nak membaca? Dan saya menunggu empat orang ini membuat kenyataan, adakah rakyat masih selesa di bawah Perikatan Nasional? Mungkinlah selesa pada mereka ni, selesa mereka sudah ada jawatan. Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man sudah jadi menteri, Ustaz Nizawi dah jadi pengerusi LPP, Ustaz Reh dah jadi senator, Kamaruzzaman pun tak tahulah dah jadi apa. Tapi adakah selesa apabila Tok Guru Ajadi telah jadi duta khas? Adakah itu selesa maksud mereka? Adakah mereka boleh kata rakyat selesa apabila rakyat tidak boleh solat di masjid? Adakah rakyat selesa apabila peniaga seperti Makcik Kia tak boleh peniaga dah? Adakah rakyat selesa apabila kita mendengar hampir 1 juta rakyat menganggur? Adakah kita mengatakan rakyat selesa apabila banyak syarikat yang muflis? Adakah kita nak katakan rakyat selesa apabila banyak mereka yang berniaga mula tutup kedai? Apakah keselesaan bagi mereka ni? Adakah mereka merasa rakyat selesa apabila melihat mereka naik kereta dah ada driver? Adakah mereka rasa apabila mereka selesa, maka rakyat akan selesa? Kepala bandarmu. Ambillah empat orang tadi, keluarkan kenyataan balik. Adakah rakyat selesa pada hari ini? Kamu kata 100 hari bawah Perikatan Nasional, rakyat selesa. Ini dah hari keberapa, adakah rakyat masih selesa? Ya, saya yakin kamu masih selesa dengan jawatan kamu. Hari ini bagaimana? Berapa kes dah rakyat mati kerana COVID, mati kerana bunuh diri? Adakah itu selesa bagi kamu? Adakah kamu selesa melihat kilang dibuka pada masa yang sama masjid tidak dibenarkan lagi solat berjemaah seperti sebelum ini? Adakah kamu selesa melihat kilang terus dibuka, kilang yang merupakan pemberi kluster terbesar terus dibuka, masjid yang merupakan kluster, mungkin ada kluster sedikit saja, tetapi sehingga kali ini masjid tidak dibenarkan beroperasi seperti mana kilang beroperasi? Akhirnya masjid dibenarkan buka, ada non-muslim boleh masuk ke masjid dengan tidak menutup aurat untuk proses vaksinasi. Tetapi bagi rakyat untuk menggunakan masjid solat berjemaah, kamu halang. Adakah kamu selesa melihat perkembangan ini? Adakah kamu selesa parlimen terus ditutup tapi tiap-tiap bulan kamu dapat gaji? Adakah itu kamu selesa? Adakah kamu selesa apabila ada cerita-cerita yang sangat menyedihkan, rakyat yang kelaparan 2 hari tak makan, makan kulit ayam, ada rakyat yang terpaksa selongkar tong sampah untuk cari makanan? Adakah kamu rasa ini keselesaan rakyat Malaysia? Kepada rakyat Malaysia, mereka merasakan rakyat selesa kerana mereka selesa. Mereka bukan fikir rakyat selesa atau tidak. Kalau mereka selesa, maka mereka kata rakyat telah pun selesa. Kepada rakyat yang tidak selesa, kepada rakyat yang tengah berlapar, angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan supaya mereka yang hidup keselesaan atas derita rakyat ini akan ditunjukkan hukumannya di dunia lagi, supaya mereka insaf, supaya mereka sedar keselesaan mereka atas penderitaan rakyat.